sama. Kan kemarin kita mau bermain juga selang, tapi tidak jadi karena kamu sudah disuruh ibu pulang duluan. Iya, maaf ya. Yuk sekarang kita langsung aja main di sini. Iya, ayo. Bentar, sebelum main yuk kita membimpa dulu buat nentuin siapa yang jadi. Iya, ayo. Membimpa si CDW jadi. Nah, Jessica yang jadi. Setelah bermain bersama dengan Nadine dan Jessica, Winona pun telah sampai di rumah. Karena ia harus menjaga adik-adiknya di rumah. Ya, meskipun Winona masih ingin bermain bersama dengan Nadine dan Jessica lebih lama. Apalagi mereka bertiga sudah semakin bertumbuh dewasa. Winona pun sempat berpikir bahwa apakah saat besar nanti mereka masih berteman dan bermain bersama? Ya, hari ini sangat melelahkan bagi Winona. Akhirnya Winona pun memutuskan untuk tidur. Dan Winona pun tertidur amat pulas. Itu dia tuh. Eh.
Lu ngapain sih rambutnya kayak gini? Kayak orang kampung tau? Kuno banget lu! Apaan sih? Kawa. Hari demi hari, Yunita selalu saja diusik oleh segerombolan geng yang ia temui pada waktu itu. Sekarang itu zamannya tuh HP, kayak gue dong main TikTok gitu. Oh, gak punya HP ya, John-John? Berisik. Thank you.
bisa nggak sih diam sehari aja? Seperti nggak puas kalau nggak boleh dan bikin orang sakit hati. Jahat banget tau nggak kalian nih? Takut. Iya sih guys, aku rasa kelakuan kalian juga udah keterlaluan. Mending stop aja nggak sih? Apa sih? Kamu nyebelin banget ya? Kamu juga ikutan kita loh kalau ngebully. Sekarang aku dini. Iya aku tahu sebenarnya aku tuh salah. Ya aku juga kasihan sama mereka-mereka yang selalu kalian bully. Apa sih? Kamu loh sebela. Kamu awalnya juga ikutin ikutan kan? Hei, bisa stop gak sih kalian? Kalian gak ada hal lain gitu selain ngebully orang? Tuh BL. Kenapa? Aku juga udah capek ya kalian bully. Terus kayak selama ini aku udah mendem amarahku buat gak ungkapin ke kalian. Sekarang aku udah berani buat ngebantah kalian semua. Gak jelas. Selama pergi jauh-jauh gak jelas banget. Hayun, aku mau minta maaf ya karena selama ini selalu ngebully kamu. Iya gak apa-apa, aku udah maafin kamu. Jadi sekarang kamu udah berteman lagi sama kita dan kamu udah minta maaf, itu udah cukup buat aku. Ya. Oke, yuk main yuk. Aku diajak main kah? Oke. Don't judge a book by its cover.
tidak boleh menilai sesuatu dari penampilan saja. Berarti tadi aku salah banget ya, make up kena terus. Yunita pun terbangun dari tidurnya dan masih belum sadar dan bingung apa yang terjadi sebenarnya. Ternyata semua tadi hanyalah imajinasi dalam mimpi Yunita tentang pertemanan dan perkembangan zaman modern.